Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ivan, Kang Parkir 29. Konnichiwa. Ah, kita kedatangan mobil konnichiwa nih, teman-teman. Mazda 6 Estate. Jadi dari Jepang maksudnya konnichiwa. Jangan Miyabi ya, itu ini. Miyako maksudnya. Miyako itu tempat masak. Ya, tadi salah ngomong. Oke, teman-teman, kita kedatangan mobil dari Jepang namanya Mazda CX-6 Elite atau Mazda 6 Elite. Ini keren banget mobil, teman. Masih baru banget, masih unboxing. Percaya nggak? Ntar kita lihat yuk. Nah, sebelumnya kita kepoin dulu yuk. Yang pertama adalah Mazda ini sudah di nano ceramic coating di 29 AutoCare oleh teman-teman teknisi handal di 29 AutoCare. Ini mobil punya teman kita, Mas Riza. Mas Riza sama Bu Amalia, gue sebutin namanya. Kan banyak ya orang nggak tahu yang mana. Ini pokoknya mah artis lah pokoknya. Ngomong-ngomong, gue buka dulu kap mesinnya ya, ntar nih. Ini mesinnya 2500cc, men. Dia ngunci. Tapi dia ada smart key-nya juga nih. Nah, jadi dia otomatis, men. Kalau laman dibuka, dia ngunci. Oke. Ini mobil cakep banget, ganteng banget. Gue pengen sih sebetulnya. Cuman ya, duitnya belum cukup. Malum, Kang Parkir mah, recehan duitnya, susah. Ntar aja buat saya. Motor kenceng banget suaranya. Gede, motornya situ-situ aja larinya. Ya biarin lah. Ini mobil 2500cc 4 silinder. Sky Active namanya, teman-teman. Wow, namanya udah pakai sky, udah kayak udara. Cuman ini dia belum hidrolik, dia masih pakai kuas nih, masih pakai tongkat nih. Nah, ini cuman cakep banget. Ini tenaganya ada 1994 horsepower, torsinya ada 258 Newton meter, cukup kencang, dan ini juga ya cukup boros karena ini yang tipe yang estate atau estate ya, teman-teman. Nah, ini Sky Active. Nah, ada G-nya juga nih. Ini mesinnya padat, sudah dicet, ada ABS-nya juga, ada peredamnya sini. Waduh, ini keren banget. Nah, ini mesinnya. Jadi kalau dibilang ini mobil enak, kalau Mazda mah mantep. Dan suara kalau untuk mobil Jepang, ini termasuk mobil lumayan tinggi harganya, teman-teman, kalau Mazda nih. Jadi boleh dikatakan mobil bagusnya untuk catnya ya Jepang tuh Mazda. Tutupnya aja, blup. Kita lihat depannya. Nah, ini keren banget nih. Ini Mazdanya ada kayak sayap di sini, teman-teman. Ini dia ada kamera 360 nih, 360 ada kameranya sini. Ini warnanya juga ada kayak silver tapi campur-campur warna glossy gitu. Ini keren banget nih modelnya, tipenya. Terus kita lihat lampunya. Nah, ini lampunya dia seperti ini nih. Ini lampu utamanya di sini nih. Nah, ini. Ini ada layarnya putih di sini sama lampu sennya. Ini ada sensor parkir. Nah, lampu yang di sebelah sini sama yang sebelah sini, teman-teman, sama lampunya. Nggak mungkin beda. Dia ketawa. Kalau beda picek lampunya, susah, nggak boleh. Ya kan lampu mesti sama. Jadi sama mobil apa modelnya. Ini keren banget. Jadi kalau malam itu benar-benar kayak sipitnya tuh cakep banget kalau Mazda lampunya. Jadi kalau di iklan kan kayak bad boy. Nah, itu belakangnya juga kayak gitu logonya. Nah, ini ada untuk towing-nya. Ini ada list chrome-nya juga, ada putih. Cakep banget dia punya apa? Grill depannya benar-benar mewah dan sporty. Tampilannya sangar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Peleknya juga gede banget nih. Peleknya dia ukurannya, bentar gua cari dulu, gua lupa tadi. Gue udah kuasa jadi. Aduh, ini dia nih, sini nih, 255/45 ring 19. Dia kayak polis begini nih, teman-teman. Tapi kalau kita lihat-lihat, ini mirip-mirip kayak Lexus nih. Model-modelnya ini ada logonya Mazdanya juga. Nah, jadi 225/45 ring 19 peleknya. Oke, cakep banget. Bannya juga dia pakai Turanza Bridgestone. Nah, ini juga dia ada kamera 360 di sini. Kamera ini juga bisa kelipet. Nah, ini teman-teman posisinya kalau putih sih kinclongnya nggak begitu kelihatan kalau apa kena matahari, tapi kalau dibandingin mobil lain putihnya tuh benar-benar snow white, putri salju seputih hatiku. Nih kuncinya seperti ini nih. No, keren banget tuh. Kuncinya seperti ini. Ini dia bisa buka tutup doang nih, dia nggak bisa buka bagasi nih. Jadi mirip-mirip Volvo ada juga ya, teman-teman, ya kuncinya. Kalau pernah lihat mobil kemarin konten Volvo kayak gini. Kita lihat dalamnya yuk. Nah, sebelum kita lihat nih, dia tadi smart key juga nih. Ini pencet, kalau dia kunci, kita pencet bisa kebuka. Dia juga ada untuk
roof rail. Nah ini jadi dia pakai buat naruh barang-barang nih. Jadi warnanya silver. Nah, dalamnya nih, oh masih unboxing nih teman-teman, lihat. Nah ini lihat nih. Boleh kita buka ya? Oke, kita buka plastiknya apa ininya nih. Nih kita buka pelan-pelan dulu. Tarik unboxingin. Sedap unboxing. Kang parkir unboxing. Tuh ini masih diplastikin nih teman-teman. Kita buka aja nih. Kita unboxingin dulu yuk. Baru kita lihat dalamnya. Kita pertama buka dulu. Nah. Unboxing. Taruh dulu sementara situ. Kita lihat yuk dalamnya. Ini bahannya ada soft touch. Ini juga soft touch. Ini kayak ya soft touch. Ya. Ini ada wrist silvernya. Nah ini cakep banget. Ada stitching warna putih. Ini handlenya silver. Nah ini untuk jendelanya. Ini untuk pengaturan kunci. Ini untuk pengaturan spionnya. Ini di sini juga ada apa nih? Deposit cleaner dari Mazda, men. Jangan diminum, men. Teler ntar lu. Lagi puasa, men. Tenggak aja. Aduh, ini juga cakep banget nih. Ini kita buka aja nih kali ini. Mobil baru kita unboxingin. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kita lihat speakernya ternyata Bose. Cakep banget Bose. Nah, teman-teman. Speakernya tuh seperti itu, ada lampunya nih buat narok. Dia punya barang-barang. Nah, kita lihat sini yuk. Waktu kita start, startnya ada di sini nih. Nah, ini juga cakep nih, ada tuh Mazda 6. Ada lambangnya. Wih, kamera mundurnya udah kelihatan tuh. Di depan segala macam. Oke, kita lihat setirnya dari sini nih. Setirnya ada kulit. Ini udah untuk pengontrolan cruise control-nya ada di sini nih, teman-teman. Nah, ini untuk pengaturan MID yang ada di sini nih, atau top entertainment, sorry. Nah, ini juga dia ada pedal switch untuk menaikkan transmisi, menurunkan transmisi. 6 percepatan dia. Di sini juga ada SR. SRS, airbag. Oke. Dia maju, mundur, naik, turun. Tilt telescopic tapi masih manual. Cakep. Ini nggak lumayan lah, hampir 1,5 apa setengah M. Ya ini 700 jutaan mobil mobil ya. Ini warnanya juga cakep nih, dia punya kisiasi nih, ada silvernya, ini juga soft touch. Di sini juga ada ternyata ada kayak untuk layar ya. Nah ini pengaturannya di sini nih. Kita lihat apa lagi nih. Ini untuk bukan tangki bensin tadi, tangki bensin, kap mesin di sini ini ada laci penyimpanan, ada bludrunya juga. Nah ini udah untuk parkingnya, ada untuk stability control-nya, ada untuk kameranya juga di sini nih. Nah, ini kameranya nih, teman-teman. Jadi apa ini? Kita lihat tuh musiknya, musik. Jadi kalau dia lagi ini enggak musiknya mati sendiri. Terus ini untuk apa? Dia punya wiper. Nah, ini bahannya empuk banget nih, sweat nih. Ini juga ada soft touch. Ini ada lapisan kayu nih untuk AC, kisi AC-nya. Ini ada untuk lampu hazard-nya. Ini untuk AC-nya di sini nih, pengaturannya, teman-teman. Ini ada wireless charging. Nah, ini dia transmisinya. Dia seperti ini, 8 percepatan. Ada untuk apa? Triptronic-nya juga. Nah, ini juga ada untuk pengaturannya nih. Ini pengaturan apa namanya? Sport. Ini segala macam. Tapi dia nggak ada perubahan di sini. Ya kan biasa kadang-kadang layarnya berubah. Nah, ini juga untuk pengaturan parkingnya. Ada hold, ada auto hold-nya juga. Nah, ini untuk volume segala macam tuh. Jadi untuk musik segala macam di sini kontrolnya. Nah, ini untuk ada home pengaturannya juga, kita bisa atur dari sini. Nah, kita acak-acak dikit nih. Ini apa aja nih? Ini musik. Oke, kalau kita balik, kita berarti ke home. Nah, ini kita lihat apa aja nih. Aplikasi. Ada full economy, vehicle status monitor, Apple CarPlay. Oke. Nah, kita lihat apa lagi. Ini tadi musik udah. Ini untuk telepon. Terus kita lihat lagi. Ini untuk apa ini namanya? Your Mazda is not equipped. Oke. Enggak, lain aja yang lain. Nah ini pengaturannya segala macam nih. Pengaturan banyak nih, ada brightness, keterangan segala macam di display. Dia udah toil-toil juga nih teman-teman. Ada display, ada safety, ada sound. Jadi banyaklah sistemnya. Jadi cukup canggih, oke. Okay? Nah ini juga ada spionnya, ada auto dimming. Ini dia punya sun visor lengkap, vanity mirror, ada lampu. Nah dia ada, kita lihat ini apa aja nih. Oke, okay, dia ada lampu. Ini lampu utama. Iya, yeah. Oke, okay, ini kita lihat. Dia ternyata ada sunroof. Sunroof kalau kita tutup dia sunroofnya nutup, cuma sunroofnya nggak cukup besar ya, maksudnya biasa aja, maksudnya nggak terlalu besar banget. Nah ini ternyata ini pakai elektrik juga, pakai tangan. Mahal, jadi elektriknya masih begitu bunyinya. Jadi cakep banget.
Terus di sini juga kita udah lihat ada buat tatakan gelas, buat naruh gelas di sini teman-teman. Di sini juga bisa ditutup nih tuh. Ditutup. Ini tuh teman-teman bisa lihat. Wih, ada macam-macam nih, ada untuk USB segala macam. Ada card-nya juga, ada power-nya juga, power outlet-nya di sini ada udah Bluetooth. Terus di sini juga bukannya dia udah soft opening. Nah, bangkunya, oh iya bangkunya udah kulit nih. Kita sekalian unboxing nanti dari sana aja ya, susah dari sini. Ntar gua jatuh lagi. Oke, kita lihat dulu yuk belakang yuk. Gua nyalain hazard. Bangkunya elektrik ya tadi teman-teman ya nih. Nah, ini ada memorinya 1 2 ada settingnya. Nah, ini ada buat pengaturannya juga nih, ada goyang-goyangnya juga nih. Bagus ya, cakep banget. Ini yang bagus speakernya. Bose. Keren banget. Oke, ini nah, ini bangkunya yang belakang. Dia ntar dulu, dia 2 baris apa 3 baris ya? 2 baris. Kalau 3 baris mah susah. Oke, gua mau lihat dulu sini. Nah, ini bahannya udah kayak sweat, ada kayu, ada silver ini. Ya, soft touch, keras-keras dikit lah plastiknya. Cuman dia nggak ada tray, belum ada tray. Nah, ini untuk naruh barang-barang, ini juga naruh koin, ada speaker Bose, ada lampunya. Nah, ini cakep banget nih. Ini apa ini? Gue pikir tadi mejanya, ternyata cuma pocket doang nih. Dia pocket sih sama nih. Nah, ini di belakang juga enak banget. Marisa, mobilnya enak. Entar gue pinjam ya buat off-road. Aduh, Marisa. Marisa mah baik orangnya, oke. Kita baru kenal tapi kayaknya udah akrab banget, udah kayak teman lama. Ya mungkin karena gue gokil kali. Aduh. Nah, ini plastiknya nanti kita rapiin dari depan. Oke. Ini juga ada list silvernya nih, cakep nih. Ini juga pengaturan headsetnya, nah ini lampunya. Oh, dia masih di coil juga nih. Dia karena nyala dari sentralnya, ada hand grip-nya juga, ada hook-nya juga di sini. Warna apa? Warna silver. Oh, dia pakai child lock nih kayaknya. Buat anak-anak yang nyala di setting. Oke, ini kisah AC-nya juga kita lihat di sini. Oke, di sini ada tatakan gelas juga di sini nih, teman-teman, buat naruh gelas. Ini buat naruh barang juga kali ya, naruh emas, berlian, permata di sini. Oke, kita lihat belakangnya yuk. Mobilnya bagus banget. Bangkunya kulit hitam, jadi dia ini dominan black. Jadi kalau bahasa kerennya black or white or black, kayak Michael Jackson. Ihi, gue demennya ihinya doang. Nah, kita lihat nih, Mazda 6 Elite S1. Ini lampunya seperti ini, teman-teman. Cakep banget, jadi Sky Active G. Nah, ini lampu mundurnya, ini lampunya masih bolam. Nah, ini bokongnya juga bagus banget. Ada untuk towingnya, nah ini juga ada lampu remnya juga. Ada untuk antena, shark finnya. Ada rear defogger, ada buat wiper. Mazda, buru. Karate Kid. Nah, ini Mazda 6 Elite. Tuh, teman-teman bisa lihat. Yang keren lagi, knalpotnya 2 mufflernya, teman-teman. Dan beneran, nggak dami. Keren. Nah, ini ada kamera juga di sini, kamera mundurnya. Kita bisa lihat bagasinya luas. Oh, teman-teman lihat, dia ada separator juga nih. Buat nutupin barang. Oke, kita lihat dia punya. Dia ternyata masih pakai ban serep. Ban serepnya beda ya sama aslinya ya. Ini jadi dia lebih kecil. Ini untuk perlengkapan ban serepnya, tapi keren. Tuh, teman-teman bisa lihat ada speaker juga di sini. Cuman ya bisa kelihatan dulu ke dalamnya seperti apa. Nah, ini bisa ada hooknya nih. Nah, ini untuk tuh bangkunya bisa ditoel, bisa diturunin. Nih satu lagi nih. Ini gue mau nurunin bangku biar rata dengan bagasi ya, teman-teman lihat. Sulap. Ini ada hooknya. Jadi bangkunya bisa jumping. Wing. Wah, tuh luas tuh. Ntar kita lihat ya. Tiduran dia. Jadi bagasinya bisa panjang banget. Ini kan bisa dicopot nih. Dia punya separator. Kalau nutup, dia elektrik. Ditiup dulu. Taruh. Mantap. Lihat. Mobil yang sudah di nano ceramic coating di 290 PKR. Mazda 6 Elite. Yang S1.
keren. Bukan tangkinya tadi ada di, jadi ini round 95. Kalau yang di bawahnya itu 90. Nih, teman-teman silat tuh yang udah saya tidurin tadi. Saya telentangin lah, gitulah pokoknya. Kalau puasa mah agak-agak ngeheng jam-jam segini nih. Aduh, tapi semoga barokah ya, Mas Riza, Mbak Amelia, sama Maika. Nih, Maika. Mana aja, nggak pernah dateng. Aduh. Tuh. Teman-teman bisa lihat, ini juga udah elektrik, dia udah ada bangkunya, tapi dia belum ada memorinya. Nah ini, dia punya layout. Nah, oke, teman-teman udah lihat semuanya. Mazda CX-6 atau Mazda 6 Elite. Estate tuh panjang. Maksudnya. Ini lampu sennya, segala macam. Ini cakep banget tuh, dia punya fan-nya atau dia punya DRL-nya di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, gitu aja kita sudah menyaksikan mobil Mazda 6 atau Mazda CX-6 yang elite, yang estate. Terima kasih sudah bersama-sama menyaksikan YouTube channel 29 AutoCAD. Jangan lupa like dan subscribe kalau senang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Ivan, Kang Parkir 29 AutoCAD di mobil-mobil yang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kita ini ngabuburit, nunggu beduk. Sampai ketemu di beduk maghrib, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aus.